Ya, bapak-bapak, ibu-ibu boleh duduk supaya yang di belakang kelihatan, supaya yang di belakang juga bisa nonton. Mohon. Pak Anies, Bololo Habari, artinya apa kabar Pak Anies? Jawabnya gimana? Pio Pio. Jawabnya gimana tuh? Pio Pio. Baik-baik, baik sekali. Boleh Pak Anies disambut dulu kawan-kawan dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Senang sekali, akhirnya saya bisa sampai ke tanah Gorontalo ini. Pak Rahmat ini sudah ngundang beberapa kali, diniatkan berkali-kali. Alhamdulillah, begitu selesai tadi malam debat, langsung siap-siap berangkat ke Gorontalo. Alhamdulillah, dan kita kumpul semua di sini. Daerah apa ini tempat kita kumpul ini? Bonebo? Bonebo Lango. Oke, siap. Jadi ini judulnya mau desak ini ya? Perasaan tadi malam udah ada desak-desakan. Nah, yuk kita teruskan, silakan. Pak, sesi debat resmi ketiga semalam seru banget ya. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini pada nonton gak debat semalam? Pada nonton gak? Gimana? Oh ya, jadi kita patut berbangga bahwa setelah sesi debat semalam, Gorontalo menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Pak Anies. Tepuk tangan dulu. Yang merasa performa Pak Anies semalam keren banget, boleh tepuk tangan. Pak Anies sendiri gimana Pak? Puas dengan performa semalam? Alhamdulillah, kita syukur yang sudah kita lewati. Ya. Alhamdulillah. Pak Anies ini kan sudah berada di atas panggung. Dan ya. Sudah siap untuk dihujani dengan desakan-desakan dari warga Gorontalo. Siap, bismillah. Oke, kalau gitu. Pak Anies, gimana Pak perjalanan Bapak menuju Gorontalo? Kayaknya ini bukan pertama kalinya Pak, betul? Pertama kali ini? Oh ini pertama kali. Pertama kali. Pertama kali tiba di Gorontalo, kalau berinteraksi dengan teman-teman dari Gorontalo sudah banyak sekali. Tapi datang ke tanah Gorontalo ini kali pertama dan beberapa jam pertama ini mengesankan sekali. Jadi saya tadi mulai dengan ziarah ke pahlawan nasional, Nani Wartabone. Dan kemudian tadi saya bilang bahwa di Gorontalo ini kami merasakan ada banyak orang-orang yang berjasa. Ini kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Ada orang-orang yang berjasa. Siapa misalnya? J.S. Badudu. Dari mana itu? Gorontalo. Sastra Indonesia. H.B. Yasin. Dari mana? Gorontalo. Jadi banyak pakar-pakar juga termasuk Pak Habibie, Pak Katili. Kemudian Pak Tayyip Muhammad Gobel, nih ayahnya Pak Rahmat Gobel. Jadi walaupun jarak kilometer dari Jakarta itu jauh, tapi rasanya datang ke sini seperti datang ke keluarga sendiri. Masya Allah. Amin. Oh ya, Pak Anies, desak Anies volume 13 ini spesial betul karena mengangkat tema soal pertanian. Dan untuk pertama kalinya diadakan di sawah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu-Ibu. Kayaknya kita gak perlu. Iya ini pertama kali depan di sawah nih kita bikin acara ini. Iya betul. Siap. Oke kita mungkin gak perlu berlama-lama. Karena kita ingin dengar gagasan, pikiran dari Pak Anies. Apa bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh para petani di Gorontalo ini? Pak Anies siap didesak? Siap.
Baik, kita masuk ke segmen 1. Gimana Nis? Jam 12. Penasarannya sama jam 12. Shopee Live sekarang ada 2 kali sehari, jam 12 siang dan 8 malam. Benar banget. Ya, untuk segmen 1 kali ini Pak Anies. Pak Anies akan diberi pertanyaan tentang isu-isu yang relevan dengan keadaan Gorontalo dan isu-isu nasional yang relevan sekarang. Dan Pak Anies punya waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai dari Bapak berbicara. Udah semalam dikasih menit, baru dikasih menit lagi. Ya, enggak apa-apa, biar efisien. Oke, kita langsung aja Pak Anies ke pertanyaan pertama. Dan biar enggak bisa bilang bahwa enggak cukup waktunya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies. Siap, siap, siap. Selamat datang di Gorontalo Pak Anies. Bapak ini capres pertama yang datang ke tanah Gorontalo. Ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo. Sekaligus bertanya-tanya, pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya tak banyak Pak Anies. Jaraknya juga jauh. Apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo? Ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia, maka itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan soal jumlahnya, dan Gorontalo ini kami datang khusus karena di sini terkenal dengan produk pertaniannya. Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Kita tahu ada jagung, ada coklat, ada kelapa dan singkong. Dan singkongnya di sini berhasil. Singkongnya berhasil. Iya. Tidak perlu pakai food estate di sini. Petani-petani membangun singkong dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika alokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo, kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Dan alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Ya kan? Nah, kalau berhasil enggak perlu omon-omon. Okay. Ya, udah cukup. 2 menit cukup. Siap, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak, omon-omon. Maksudnya omong-omong, Bapak kan sudah datang ke Gorontalo. Ya. Kita bicara konkretnya aja nih, Pak. Ya. Memangnya apa program konkret yang ingin Bapak lakukan di Gorontalo? Ya. Silakan. Gini, tadi saya sampaikan Gorontalo ini memiliki potensi pertanian. Artinya ada kekuatan alam yang baik yang bila dimanfaatkan dia akan memberikan manfaat. Yang kedua adalah kemampuan dari penduduknya untuk mengolah pertaniannya. Nah, yang harus kita tumbuhkan apa? Kota di tempat ini. Bagaimana Gorontalo, khususnya kota Gorontalo, tumbuh besar menjadi kota agropolitan. Saya sampai bikin ini ya nih contohnya, mana nih? Ini dia nih. Ini kita udah ada rencananya nih. Gorontalo agropolitan. Sebuah kota, sebentar pelan-pelan nanti muter 360 derajat ya. Ini sebuah kota di mana disiapkan infrastrukturnya untuk bisa menopang kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah atas produk pertanian. Jadi, di satu sisi, saya berdiri boleh ya? Boleh, silakan. Biar gampang muternya, Pak. Gini, di satu sisi, produk pertanian ini memerlukan pasokan dan kota menjadi penyedia jasanya. Di sisi lain, ketika pertanian-pertanian itu berhasil dipanen,
diciptakan manufaktur-manufaktur untuk peningkatan nilai tambah, sehingga bukan hanya menjual komoditas mentah, tapi juga menjual komoditas yang punya nilai tambah. Jadi itulah konsepnya. Nah, bagian dari itu adalah ini udah ada bukunya nih, pembangunan 40 kota di seluruh Indonesia. Ini 40 kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan. Karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran, tapi lebih dari 40 tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju, kota yang lebih berkembang. Inilah konsep pembangunan 40 kota Indonesia. Salah satunya adalah Gorontalo. Itu salah satu. Memperkenalkan Sania Royal Rice Bran Oil. Dari 100 kg brown rice untuk 1 liter minyak murni dengan powerful gamma oil. Dia tadi jawaban dari Pak Anies. 2 menit ya. Pas. Nah, boleh kakak-kakak, boleh minta kesediaannya untuk duduk, biar teman-teman yang di belakang juga ikut kelihatan dan juga ikut bisa nonton. Gini, kalau mau di bawah sini nggak apa-apa, diisi aja nih. Yuk, lebih dekat. Lebih dekat. Boleh aja dekat. Dekat nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa. Yang penting jangan naik panggung. Nanti nggak kuat panggungnya. Boleh, duduk di bawah boleh, silakan. Jadi makin dekat makin seru. Yuk. Silakan duduk di bawah boleh. I love you almost full. Siap. Pak, kebetulan banget nih Pak. Di sini juga ada Bapak Rahmat Gobel. Mungkin saya boleh tanya ke Pak Rahmat juga ya Pak. Iya, kira-kira betul. Pembangunan apa yang nantinya akan ada di Gorontalo Pak? Boleh Pak naik? Silakan Pak Rahmat. Terima kasih. Saya dapat jatah 10 menit. Terima kasih Pak Anies sudah pertama berkenan datang ke Gorontalo dan beliau satu-satunya baru yang pertama kali datang capres di sini. Jadi kalau saya dengan Pak Anies dulu sama-sama di Menteri Kabinet di era pertama, ya di gelombang pertama. Enggak lulus, saya enggak di reshuffle lulus. Saya lulus summa cum laude, Pak Anies cum laude. Gimana Pak Anies? Pak, jadi Pak Rahmat Gobel ini kalau sarjana itu magna cum laude. Di atasnya summa cum laude. Yeah. Magna cum laude. Kalau saya hanya cum laude. Yeah. Jadi karena satu perguruan, jadi bicara tentang pembangunan Gorontalo, saya kira kita dengar Pak Anies. Karena sama pemikirannya dengan Pak Anies. Nah, betul kan? Bicara agropolitan, kalau saya bicara tentang pertanian, itu sama kan? Nah, jadi kita kasih waktu Pak Anies yang bercerita tentang agropolitannya itu. Setuju ya? Nanti waktu tempat, lain kesempatan, saya jelasin kalau ada yang belum jelas. Saya kira gitu Pak, Bapak Presiden. Siap. Bapak nggak mau jelasin dulu pertaniannya? Apa tadi saya bilang Bapak Presiden? Sebelah sini? Amin. Sebelah sana? Amin. Amin. Siap. Dan ini Pak Rahmat, kalau boleh saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan tentang kita membangun kota untuk satu pasokan kebutuhan pertanian, yang kedua adalah industri meningkatkan nilai tambah, itu cocok bukan? Bukan kebutuhan di Gorontalo? Sangat cocok. Kita banyak petani, kalau saya datang selalu mempersoalkan masalah keberadaan pupuk dan bibit pada waktu mau musim tanam. Betul kan? Ya. Kakao ini dalam rangka pengurangan emisi, program dari Jepang Pak. Hasilnya diambil oleh mereka, diolah,
dan dicoba dipasarkan di Jepang. Dan pada waktu itu mendapat respon yang cukup positif. Dan tahun lalu pada waktu bulan November akhir ada pameran coklat di Perancis, ini diperkenalkan kembali dan mendapat respon yang positif. Jadi tanah Gorontalo ini tanah yang subur sebetulnya, Pak. Untuk pertanian tanam apa aja bisa. Nah, perlu memang ada dukungan yang lebih fokus bagaimana untuk bisa menanam berbagai macam jenis dan meningkatkan ya, produksinya. Dan ini ya Pak Rahmat, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman petani, banyak persoalan-persoalan di bidang pertanian itu yang bukan membutuhkan kerumitan ilmu, kerumitan teknologi, yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam menangani dan menuntaskan. Begitu ada keseriusan, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan serius, tidak selesai. Insya Allah nanti kita seriusi untuk beresin persoalan ini. Oke, sip. Makasih Pak Rahmat. Itu dia tadi, terima kasih Pak Rahmat. Pak Anies. Ini buat saya coklatnya nih. Silakan Pak. Dicoba Pak. Boleh dicoba ya? Kalau saya coba, enggak menimbulkan ketimpangan nanti. Ada yang dapat, ada yang tidak itu nanti. Ya, Pak Anies, sebelum kita masuk ke segmen kedua, ya, aku mau ngasih kesempatan buat para hadirin yang hadir di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya satu orang. Bukan bertanya, tapi menyampaikan aspirasi dan keresahannya kepada Pak Anies. Ya, untuk para petani. Ya. Aku bakal hitung. Di hitungan satu yang ketiga, angkat tangannya bakal aku pilih. Oke? Kita mulai ya. Satu. Ya, boleh Pak. Naik atas panggung. Pertama-tama terima kasih sampaikan Pak Anies. Sudah sampai ke daerah Gorontalo, daerah Keramat. Terima kasih Pak. Beruntung. Sekali lagi beruntung Bapak datang ke Gorontalo, daerah ini daerah Keramat. Insya Allah Bapak jadi presiden. Pertanyaan saya tertulis Pak, agak terlalu tajam pertanyaan saya. Ya, tentang pemilihan Pak. Menurut saya, pertahanan dan keamanan Indonesia belum terwujud secara menyeluruh. Seperti yang terjadi di Irian Barat. Sepertinya ABRI yang dikirim ke Irian Barat hanya menyerahkan nyawanya Pak. Hanya menyerahkan nyawa ke sana. Dengan alasan katanya tidak boleh diserang karena hak asasi manusia. Tapi KKB itu adalah melanggar hak asasi manusia. Bagaimana trik-trik yang Bapak lakukan tentang bagaimana menangani masalah Irian Barat? Itu salah satu pertanyaan saya. Kesempatan saya kembalikan kepada Bapak. Itu dia tadi, ya terima kasih banyak walaupun mintanya aspirasi tapi dikasih pertanyaan juga. Memang banyak sekali Pak yang ingin bertanya semua. Pak, namanya siapa Pak? Nama saya adalah seorang, saya adalah penyandang profesi guru. Saya adalah penyandang profesi guru tapi sudah pensiunan. Nama saya adalah Suwiryo Badu. Ya. Suwiryo Badu, bukan Karto Suwiryo Pak. Terima kasih Pak Suwiryo. Boleh gini, Pak Suwiryo, itu pertanyaan penting karena menyangkut nyawa dari saudara-saudara kita yang bertugas di angkatan bersenjata. Karena mereka yang harus menjalani yang sulit-sulit. Kita di sini ya Pak ya. Kita bahas Papua nanti ya. Kita bahasnya Gorontalo dulu Pak ya. Ya, makasih. Yuk, kita terusin. Oke Pak Anies, kita masuk ke segmen 2 Pak Anies. Di segmen kali ini kita sudah punya pertanyaan dari para penonton yang di rumah yang sudah kita pooling lewat kanal Ubah Bareng. Peraturannya sama Pak Anies, kita bacakan pertanyaannya, Bapak bisa menjawab 2 menit dari mulai Bapak berbicara. Kita langsung saja masuk. Yuk. Segmen 2. Okay class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me, please don't be me. Jawab nih.
Prof. Anies masih semangat? Siap, sangat semangat. Apakah sudah ada pertanyaan yang begitu mendesak? Selalu mendesak gini. Selalu mendesak. Kita berdua ngobrol Pak di ruangan tertutup. Oh, jangan ada pembicaraan di ruang tertutup. Semua dibicarakan di ruang terbuka. Pak, sesi kali ini kayaknya akan makin panas nih Pak. Mohon agak dikontrol emosi dan etika. Karena tadi malam kata etika itu gak tahu kenapa jadi trending di Twitter Pak. Saya pun gak ingin berlama-lama. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ya apa itu? Pak, kartu tani ini sekarang ini malah bikin repot petani. Kalau mau beli pupuk subsidi, petani sudah lelah dengan masalah ini. Apa solusi Bapak untuk masalah pupuk subsidi yang sudah menahun ini? Ya. Serta apa kebijakan Bapak untuk kartu tani ya. Terkait kartu tani? Ya. Silakan Pak. Makasih. Jadi ketika bertemu dengan petani dimanapun, mereka menyatakan kesimpulan saya ada tiga masalahnya. Satu pupuk, dua pupuk, tiga pupuk. Ini dimana-mana masalahnya pupuk. Dan ketika pupuk itu masalah bagi kami ini sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Jumlah lahan yang perlu pupuk itu jelas dari tahun ke tahun tidak berubah. Yang kedua, jumlah produksi semua komoditas itu jelas. Yang ketiga, pasarnya pun jelas. Rumah tangga yang membutuhkan. Sesuatu yang seharusnya memiliki pasokan yang stabil. Dan disinilah kemudian kami melihat perlu ada regulasi yang lebih sederhana. Dan termasuk dengan kartu tani. Kartu tani itu kalau dari dengar apa yang disampaikan para petani malah merepotkan. Tidak tahu, di sini merepotkan tidak kartu tani? Merepotkan. Karena itu kami melihat kami akan tidak menggunakan kartu tani lagi. Kami buat sederhana. Petani butuh pupuk tinggal datang ke tempat di mana kita akan siapkan lewat koperasi, lewat warung. Dan lalu mengambil sesuai dengan kebutuhannya kapan saja. Jadi dibuat sederhana. Dan kami ingin agar para petani yang mereka sering mengatakan, Pak, kami itu enggak usah dikasih kartu tani. Memang sudah jelas kami ini perlu subsidi. Sudah jelas kami ini enggak mampu untuk beli pupuk non subsidi. Sudah jelas. Jadi kenapa kami harus dikasih kartu lagi? Jadi kami akan sederhanakan sehingga petani dapat mengambil pupuk kapan saja sesuai kebutuhannya di saat mereka sedang bercocok tanam. Begitu ya. Siap. Itu dia tadi dari Pak Anies. Kita langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanya agak sensitif nih, Pak. Tapi abis ini saya masih bisa salaman gak Pak? Masih bisa salaman, aman. Begini Pak, setelah gagal nanam singkong, sekarang ada lagi nih. Berita dari proyek food estate Kementerian Pertahanan di Kalimantan Tengah. Baru-baru ini proyek itu dapat anggaran 54 miliar untuk menanam jagung. Tapi anehnya, tanahnya diambil dari tempat lain pakai polybag. Jadi jagungnya tumbuh dari tanah lain yang ada di polybag. Gimana tanggapan ini akan membawa keuntungan juga bagi petani? Silakan. Ya, coba lihat petani di Gorontalo. Bisa nanam singkong tanpa perlu polybag. Bisa nanam jagung tanpa perlu polybag. Kenapa? Karena lahannya sudah cocok, siap untuk dikerjakan. Dan bayangkan bila dana seperti itu justru dipakai untuk menyiapkan pupuk bagi para petani daripada diberikan kepada food estate yang dalam prakteknya dikelola korporasi yang ujungnya lingkar-lingkar itu terus yang pada dapat proyeknya. Nah, ini yang kami ingin ubah. Karena itu kenapa ke depan kami lebih mendorong kontrak farming daripada food estate. Apa kontrak farming itu? Kontrak pembelian hasil panen. Jadi, dan ini sudah kami kerjakan. Jadi Bapak-bapak petani sekalian, kami di Jakarta itu membuat sebuah kerjasama dengan kelompok-kelompok tani agar produk pertanian mereka kami beli, lalu ada kontraknya selama 5 tahun dan disepakati harganya. Ada plafon bawah dan plafon atas.
berproduksi. Dan bagi kami ada kepastian juga untuk bisa mendapatkan dengan harga yang aman. Nah, pola seperti ini yang kita akan lakukan. Bukan dengan pola food estate yang dalam kenyataannya membuka lahan baru, punya dampak lingkungan, sementara bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh, uang negara dialokasikan dan tidak kembali dengan optimal. Jadi kami percaya dengan pola kontrak farming ini insya Allah bisa kita lakukan juga di Gorontalo, sehingga petani di Gorontalo punya rasa tenang atas produk pertaniannya. Gitu. Oke. Pak, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya mau nanya soal yang masih hangat dari debat semalam. Boleh kan Pak? Masih debat semalam juga ya. Ada capres Pak yang bilang rumah akan ditindas seperti di Gaza. Pas dengar itu banyak orang-orang yang kurang cocok Pak. Saya lihat itu di media sosial banyak sekali yang merasa kurang cocok dengan kalimat itu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Gini, ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan. Di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa di Gaza. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Justru dunia belajar ketangguhan Gaza dan berpuluhan tahun kita saksikan sekarang ini. Gitu. Waktunya masih banyak nih Pak. Oke, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak Anies, saya ini dari tadi salah fokus nih Pak. Bukan ke Bapak, tapi ke bajunya nih Pak. Boleh Pak cerita sedikit soal bajunya nih Pak? Spill. Ini kutipan orang Gorontalo nih. Berdiri nih. Yuk, dibaca aja nih. Nih. Gini, kebaca. Ayo. Nih, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Jadi, cerdas dan cinta itu kombinasi yang dahsyat untuk kita punya ikatan yang baik. Jadi, punya cinta dan punya cerdas. Amin. Dari tadi pas Bapak ngomong saya salah fokus Pak ke situ. Keren banget kata-katanya Pak. Dan ini bikinan dari Ciki namanya. Ciki itu nanti teman-teman bisa Google. Dia memproduksi jaket, rompi, kaos dengan pesan-pesan seperti ini. Ciki Fauzi, anaknya Kang Fauzi. Yuk. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Anies. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kabar langsung ya ke segmen 3. Tanyain Anies. Viewer discretion is advised. On January 10th. Ya, di segmen kali ini aturannya masih sama pada desak Anies sebelumnya. Pada segmen ini audiens diberi kebebasan untuk bertanya dengan memiliki waktu 1 menit. Yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Anies dalam 2 menit.
ditekankan kepada audiens untuk bertanya 1 menit. Jangan lebih, oke? Saya akan hitung, pada hitungan 1 yang ketiga, angkat tangannya akan saya pilih untuk maju ke depan, oke? Saya berdiri, Pak, ya. Satu. 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 Ya, kakak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramati Alawajo, satu pengurus pembinaan pertanian pedesaan di desa. Dan alhamdulillah Pak, kami selain membina pertanian, saat ini kami sudah ada produk pertanian. Ini Pak. Saya dilihat. Ya. Jadi Pak, sekarang ini masalah di pertanian tidak hanya soal pupuk, namun juga pemasarannya, namun juga ada yang namanya krisis pertanian milenial, Pak. Jadi, bagaimana pandangan Bapak terhadap krisis petani Indonesia? Dan berdasarkan data BPS, sekitar 60,4% usia petani di Indonesia itu 45 tahun ke atas. Dan menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap krisis petani di Indonesia, khususnya di Gorontalo, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Apa? Tia? Biasanya? Tia. Oke. Baik, ini Tia. Pertama, saya apresiasi sekali bekerja dan berkarya di sektor pertanian. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman muda. Nah, sebetulnya salah satu sektor yang akan terus dibutuhkan selama manusia namanya pangan. Sektor pangan itu selama masih ada manusia pasti akan ada pangan. Sektor itu potensinya luar biasa. Nah, ada hulu, ada hilir. Banyak anak-anak muda sudah masuk ke hilirnya. Banyak tuh, restoran, kafe, itu hilir tuh paling ujung. Tapi di hulu masih belum. Kenapa? Karena hilir sudah terbukti menguntungkan. Sudah terbukti bisa hidup, bisa sejahtera. Karena itu di hilir tumbuh. Tapi di hulu belum. Itu sebabnya tata niaganya harus diperbaiki oleh negara. Kalau negara tidak memperbaiki tata niaga, ya tidak akan ada anak muda mau masuk di sektor hulu pertanian. Karena disitulah sesungguhnya kunci utamanya. Nah, kami berencana memperbaiki sektor ini. Dengan begitu, kami anak-anak muda nanti melihat hulu sektor pertanian sebagai kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk berbisnis. Sehingga, jadi 60% lebih dari petani kita usianya 45 tahun ke atas, nantinya kita banyak generasi baru mau masuk ke sektor pertanian. Jadi kita tidak bisa bilang kepada anak-anak muda masuk ke sektor pertanian di hulu selama sektor ini belum tumbuh tata niaga yang sehat. Selama itu belum, akan sulit sekali. Insya Allah nanti perbaiki tata niaganya, saya yakin anak-anak muda akan berbondong-bondong masuk ke dalam sektor ini. Terima kasih. Pas 2 menit. Baik, terima kasih Pak. Ada satu lagi Pak, kera apa yang harus dimusnahkan di bumi ini? Apa? Kera apa yang harus dimusnahkan? Keraguan memilih Pak Anies. Baik, itu saya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Mana HP? HPmu mana? Ambil selfie. Ya udah, yuk langsung fotoin. HP-mu mana? Ya nyalain aja HP-nya. Nah. Sini 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 sini. Nah. Nah.
Oke, itu dia. Terima kasih. Tadi dari sisi sebelah sini, sekarang kita kasih kesempatan untuk yang sebelah sini. Yang tua. Dalam hitungan satu yang ketiga ya. Duduk dulu Pak, sabar dulu Pak. Oke, di hitungan satu yang ketiga, sabar dulu Pak. Satu. Ya, Bapak silakan Pak. Tenang saja Pak Anies, kami sudah ada di sini. Perkenalkan Pak, nama saya Budi Sutamin Ibrahim, petani milenial Gorontalo. Permasalahan yang sering kami hadapi di Gorontalo Pak, di saat panen raya, masuk panen raya, pemerintah selalu mendatangkan impor beras. Untuk itu bagaimana kiat Pak Anies untuk menangani impor beras di saat Bapak insya Allah terpilih nanti. Begitu juga Pak yang selalu kami rasakan di saat pengolahan, kami sulit untuk mendapatkan solar. Lagi Pak, insya Allah Pak Anies menang besar di Gorontalo. Sudikah Bapak memberikan satu jatah menteri untuk Provinsi Gorontalo? Insya Allah Bapak Rahmat Gobel. Demikian Pak. Hidup Pak Rahmat. Pak Budi gak mau jadi menteri, Pak Budi? Cukup jadi petani saja, Pak. Ya, gini, Pak. Terima kasih. Ini salah satu yang dikeluhkan. Ketika panen, lalu muncul impor, harga jatuh. Dan kemudian petani justru mengalami kerugian. Ini yang insya Allah akan kami kendalikan sama-sama. Jadi kami ingin agar para petani itu memiliki kepastian harga. Itulah sebabnya mengapa kontrak farming atau kontrak pembelian hasil panen itu menyelamatkan. Karena dengan adanya kontrak itu, apapun yang terjadi di luaran, maka petani sudah memiliki rasa aman karena ada kontrak atas apa yang diproduksi. Dan ini harus harus ditumbuhkan, Pak. Dan kami melihat ketidakpastian itu sistemik, artinya bukan sesuatu yang disebabkan pribadi-pribadi, tapi keseluruhan tata niaganya menimbulkan ketidakpastian. Nah, dengan adanya kerjasama kontrak pembelian hasil panen, insya Allah membuat rasa tenang. Solar ini di mana-mana, kita akan perbaiki distribusi solar itu khususnya di sentra-sentra produksi pangan, sehingga sentra produksi pangan baik pertanian maupun perikanan itu tidak terganggu karena pasokan solarnya itu aman. Insya Allah kita siapkan. Dan soal aspirasi dari Gorontalo, ya insya Allah siap. Amin, amin. Terima kasih. Mohon izin foto Pak. Makasih Pak Budi. Yuk Pak Budi, mana HP-nya Pak Budi? Tidak punya HP. Oke, berdiri aja, berdiri. Anda berdiri, yang mau tanya berdiri. Nah gini, yuk. Iya, itu pelukannya hangat Pak, cuman capingnya tajam Pak. Kita cipika-cipiki lupa belum coba caping. Saya pernah mengalami, saya pernah mengalami. Satu ketika saya bertemu
dengan orang yang pakai helm tapi dia tidak sadar kalau pakai helm. Jadi dia menyeruduk, dia peluk saya, itu benturan di kepalanya, masya Allah. Kan kalau lagi pakai helm nggak inget pakai helm kan? Wah itu, lain kali saya harus pakai helm juga nanti ya. Bisa jadi Pak. Oke. Yo. Nah, masih pada mau nanya nggak? Masih pada mau nanya? Oke, tadi sebelah sini udah. Sekarang kita kasih kesempatan dulu buat yang di sebelah sini. Ya, di hitungan yang satu, yang ketiga ya. Satu. Ya, mbaknya boleh mbak. Silakan mbak. Aduh, deg-degan, oi, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Abah. Saya dosen hemat, flat ongkirnya tiap jam 10. Saya adalah salah satu guru honorer di sekolah yang ada di Gorontalo. Kita berbicara tentang agrikultur tadi. Saya melihat, Bapak, bagaimana wilayah-wilayah di Indonesia itu maju dengan pendidikan agrikulturnya. Kita pengen, kalau kemarin kita udah berkoar-koar dengan pendidikan maritim, kita coba Bapak, next 5-6 tahun ke depan, Gorontalo harus punya porsi potensial untuk jadi pionir bahwa Gorontalo maju pendidikan agrikulturnya. Kenapa? Karena kami ke depan, di tanah kami sendiri yang memegang di tanah kami, ini malah dipegang oleh orang-orang di luar. Sementara nasib anak-anak kami nantinya, atau bahkan kami di usia milenial sekarang, itu masih belum tentu nasibnya di tanah sendiri. Bagaimana Abah nantinya insya Allah menjadi seorang calon presiden? Mbak, waktunya mbak. Mbak. Abah. Ini idenya bagus sekali. Jadi, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang agro, istilah kami agro maritim. Jadi Indonesia ini kepulauan, ada satu aspek adalah kegiatan pertanian, satu aspek kegiatan perikanan. Dua-duanya itu sama-sama di kepulauan ini perlu pendidikan. Dan tadi menarik sekali, ilmu pengetahuan terbaru di bidang ini sangat diperlukan supaya peningkatan nilai tambah itu terjadi. Kalau kita hanya meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh generasi-generasi sebelumnya, baik-baik saja. Tapi banyak proses yang bisa dikerjakan lebih efisien, bisa lebih efektif, dan harapannya nanti nilai tambah itu lebih besar lagi. Nilai tambah itu apa sih? Nilai tambah itu begini, ketika kita memproduksi misalnya jagung, hanya sebatas jagung saja dan tidak ditingkatkan menjadi hasil olahan, maka pendapatan yang diterima ya sebatas timbangan jagungnya. Tapi kalau dia sudah bisa diolah, maka akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi lagi. Lalu soal pengolahannya, ketika kita menanam jagung dengan cara yang tradisional, dengan menanam jagung dengan ilmu yang terbaru, maka kita akan bisa mempercepat proses penanamannya, mempercepat proses panennya, memanfaatkan teknologi, dan itu membutuhkan ilmu. Jadi Bu Guru Miss Septi, Bu Guru Septi terima kasih. Idenya bagus sekali, insya Allah kita inkorporasi Gorontalo menjadi agropolitan yang punya sekolah agro apa agriculture ya. Terima kasih. Satu.
Iya, terima kasih. Itu dia tadi pertanyaan terakhir dari sesi yang kali ini. Pak Anies. Ini salah satunya adalah HOP Komunitas Petani Kota dan Sekolah. Jadi bagian dari pembangunan yang kita harapkan adalah riset pertanian jagung dan kokoa. Kita berharap bisa membangun HOP Komunitas Petani Kota dan Sekolah, galeri kokoa di sini, kemudian pertanian kampung kota, waterfront Sungai Bone, pasar utama Koko Gorontalo, dan halte bus Translinko Gorontalo. Harapannya itu bisa dilakukan. Itu dia, Pak Anies. Sebelum kita tutup acara ini, Pak Anies, saya ingin Adrian, ya, yuk, siap. Saya ingin mengajak Bapak untuk melihat ke belakang, Pak. Betapa indahnya Gorontalo, Pak. Ya. Sebetapa indahnya Gorontalo, tapi petani-petani di sini masih kesulitan menjalani hidupnya. Jadi harapannya. Ya. Saya mendengarkan. Oke. Jadi harapannya, semoga ada perubahan di Gorontalo ini, Pak. Ya. Semoga petani-petani ini menjadi makmur. Ya. Dan betul. Tadi ketika saya sampai ke sini, Pak, ini salah satu latar belakang Desak Anies yang terbaik yang pernah saya lewati. Karena ini bukan visual yang dicetak. Ya, ini background-nya luar biasa. Ini menggambarkan kekayaan alam. Nah, kita harus melakukan begini. Apa itu perubahan? Kalau boleh saya sampaikan. Perubahan itu adalah ikhtiar kita mengubah harapan jadi kenyataan. Kita punya harapan, tapi harapan itu tinggal harapan bila kita tidak bekerja untuk membuat harapan itu jadi kenyataan. Nah, kita ingin agar para petani di Gorontalo bisa menjadi petani yang mampu menabung. Mampu menabung, saya sudah sampaikan. Ukurannya apa sih berhasil itu? Bila petani bisa menabung. Selama petani belum bisa menabung, berarti petani belum sejahtera. Apalagi petaninya tekor. Betul tidak? Terjebak hutang A, B, C, D, F, G, ketika mereka panen, hasilnya dipakai untuk membayar hutang. Ya, dan itulah yang terjadi di mana-mana. Jadi kami ingin melakukan perubahan itu. Tata niaga ingin kita seriusi, dan harapannya nanti